Kembali bersama kami, pemirsa. Ratusan burung pipit mati mendadak di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cirebon, Jawa Barat dan menghebohkan warga. Diduga ratusan burung pipit mati mendadak karena perubahan iklim. Pada jatuh, pada mati. Inilah ratusan burung pipit yang mati mendadak di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cirebon, Jawa Barat. Fenomena ini pun sempat membuat warga sekitar heboh. Dalam rekaman video amatir yang diambil warga, nampak burung pipit tergeletak tak bernyawa. Menanggapi adanya fenomena ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat tengah meneliti penyebab pasti ratusan burung pipit mati mendadak dengan mengirimkan sampel burung mati ke laboratorium. Dugaan sementara, ratusan burung mati karena adanya perubahan iklim di wilayah Cirebon. Kemungkinan besar seperti itu, karena dari perubahan-perubahan iklim yang terjadi, ya kita mungkin juga harus apakah ini isyarat dari pemanasan global atau seperti apa, nanti secara pastinya setelah ada hasil lab keluar. DKPP pun mengindikasikan kematian burung pipit tidak ada kaitannya dengan virus burung dan menyatakan fenomena serupa juga sempat terjadi di wilayah Sukabumi. Pihak dinas pun menghimbau agar warga tidak terlalu panik dan melaporkan ke petugas jika ada fenomena hal serupa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.